Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik teman-teman. Di video kali ini, saya akan membuat gagang golok bentuk jengkolan. Ini permintaan dari teman-teman. Bang, tolong buatkan gagang golok bentuk jengkolan. Oke, baik teman-teman yang mau belajar, silakan gambar dulu seperti ini. Paham ya? Langsung kita gunting. Nah, teman-teman, diusahakan gambar seperti ini dan lebarnya sesuaikan besar kecilnya. Nah, untuk kayu ini panjangnya sekitar 16 cm ya, 16 cm. Untuk lebarnya ini 3 cm. Ini pas ya, lebar 3 cm. Nah, jadi teman-teman tinggal di pola ya, seperti ini: siapkan pulpen, pinsil, atau spidol. Bebas ya, ya, seperti ini. Ini hasilnya nanti akan akurat. Ini kita buang dulu pinggirannya. Yuk, nah, teman-teman, gergaji seperti ini, lalu kita pangkas dari sini, buat seperti ini. Seperti ini ya, ini tinggal sedikit lagi. Nah, begini saja, udah, udah kelihatan jadi gagang golok jengkolan. Paham ya, teman-teman? Sampai sini, jadi ini tinggal dipangkas, sesuaikan gagang golok itu bulatnya seperti ini. Jadi, yang ini agak apa namanya agak ramping yang ini agak tebel bulat kita pangkas sebelah sini nah teman-teman yang tadi digaris seperti ini jadi ini sisain sekitar 5 sampai 8 mili jadi ini masih rata bawaan dan hanya dipangkas pinggirannya saja lalu yang depannya membentuk seperti ini ya jadi agak lancip yuk kita nah teman-teman buat seperti ini nah ini dibikin agak lancip ya yang ini agak bulat agak-agak besar belakangnya nah tinggal ini ke bawahnya jadi ke bawahnya tinggal dipangkas pinggirannya saja ya yang ini kita pangkas pinggirannya Nah jadi sisain sama ya hampir 1 cm atau 8 mm jadi yang dipangkas ini saja dulu baru ini pangkas ya pinggirnya ini kesini bikin ini kesini seperti ini ya teman-teman nah jadinya seperti ini Tinggal yang satu lagi ini. Ya. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Tinggal sebelah sini. Nah, dari sini ya. Udah kita pangkas. Sama ya yang ini juga dari sini. Ke sini nih, dari dari ujung ini ya. Dari ujung sini ke sini. Ini dari tengah ya, dari tengah ini ke sini. Ini dipangkas nih. Sisain tetap sama ya kayak ini. Nah, teman-teman, ini sudah jadi tinggal ini masih lebar ya sedikit. Berarti yang ini kita pangkas. Ini yang sebelah sini kita pangkas sedikit lagi. Ini masih lebar. Nah ini masih tebal kira-kira. Segini ya, sisain. Nah paham ya, teman-teman, sampai sini. Ini tinggal sedikit lagi. Ini tinggal dirapikan Udah tinggal dirapikan saja e, Dibentuk ya Dirapikan sedikit-sedikit Sambil dilihat-lihat Yang mana yang kurang ini Nah ini terlalu nonjol Kita sedikit pangkas Nah udah ini tinggal dirapikan ya Teman-teman Tinggal dirapikan Dan yang ini kita raut dulu sedikit memakai pisau raut saja hasilnya seperti ini sisa ini satu sentian satu senti sama ya kesini satu senti dan ini agak bulat besar ini tinggal dirapikan saja, seperti ini saja ya, sedikit-sedikit. Nah, teman-teman paham ya, sampai sini tinggal diraut-raut saja, tinggal dirapikan. Dan yang ini masih tajam ya, ini masih tajam. Teman-teman tinggal diraut. Jangan sampai tajam. Begini saja ya. Dia agak bulat. Biar enggak sakit ke tangan. Nah, dibuat seperti ini. Jadi enggak ada ya hilang tajam seperti ini. Dihilangkan. Jadi pas dipegang itu enggak sakit di tangan. Nah, untuk ini biasanya sakit ya sebelah sini kena kelingking itu sakit nah ini tinggal di amplas saja ininya di amplas sampai jangan terlalu lancip seperti ini jadi nanti di amplas jadi pas gini-gini dia nggak sakit ke kelingking atau diperlebar lagi sedikit ininya nah ini dibuat bulat ya tadi kan lancip dari dari sini lancip dibikin bulat Nah untuk belakang kan ini masih lancip nih Masih lancip Nah ini tinggal di raut-raut saja di bulatin Nah setelah saya raut Ini yang tadinya 1 cm jadi 5 mm Jadi agak sedikit lancip ya. Ini sudah jadi, tinggal di kepal saja mana yang masih besar. Kalau misalkan ini masih kurang nyaman, tinggal diraut-raut lagi. Kalau misalkan masih besar, dipangkas lagi ya, dikecilin lagi. Kalau emang sudah pas, sudah tinggal kita amplas. Ya teman-teman yang nggak punya mesin gerinda. Jadi, amplas manual siapkan balok seperti ini dilipat dan tinggal amplas. Nah, teman-teman, kalau di amplas seperti ini, ini membutuhkan prosesnya lama. Jadi, kalau punya mesin gerinda ini, tinggal dihaluskan cepat, ya untuk yang belajar seperti ini caranya jadi bisa buat penghasilan yang misalkan enggak bekerja di rumah bisa buat gagang golok seperti ini ini bisa sehari yang sudah lancar membuat gagang seperti ini ini sehari bisa bisa dapat 10 15 bahkan 20 gagang golok seperti ini ini harga tergantung apa namanya tergantung dari jenis kayunya. Kalau misalkan kayak gini, sono keling ini. Kalau sudah di amplas, sudah rapi, apalagi sudah dipernis, mungkin harganya bisa tergantung dari kita. Ya, mungkin ada yang 30, 40, 50, 60, sampai bahkan sampai 100.000 satunya. Ya, itu ter tergantung dari apa namanya. Dari pembelian bahannya berapa, untuk biaya buatnya berapa, tinggal dikalkulasi kira-kira dijualnya berapa. Jadi teman-teman bisa usaha ya membuat gagang golok seperti ini. Kalau misalkan sudah banyak, bisa dibawa ke pasar, ke toko-toko apa namanya mah golok ataupun pisau bisa ditawarkan dengan harga ya antara penjual dan eh, apa namanya dan toko tinggal eh, sesuaikan harga. Nah, untuk sa uh, saya pribadi, saya karena sibuk kerja, jadi tidak setiap hari itu tidak digolok ya. Jadi kerja, pulang kerja ada waktu 2 jam baru saya ngerjain golok sedapatnya saja. Jadi gitu ya teman-teman, ya udah ini kita amplas memakai mesin gerinda. Baik teman-teman, ini seperti ini ya ini pet tatakan amplas ini mungkin harganya bisa 5000 6000 ya dan amplasnya mungkin kalau beli bijian itu mungkin 1000 ada yang 1500 tapi kalau beli pak itu lebih murah ya isi 50 pcs ini yang gerusan grid 60 yuk langsung saja hasilnya seperti ini oh ya teman-teman saya lupa untuk mesin grinder gerinda tangan saya memakai dimmer jadi dipegang seperti ini nggak terlalu kencang putarannya jadi kena tangan nggak pegal ya jadi teman-teman siapkan dimmer seperti ini lebih enak ya di, bisa diputar setelan apa namanya putaran ininya ya paham ya teman-teman sampai sini ini tinggal di amplas halus ini saya siapkan amplas halus memakai grid 240 ini tinggal di amplas manual Nah ininya kalau misalkan sakit kena kelingking tinggal di amplas saja ya. Nah jadi nggak tajam, jadi kegesek-gesek ini nggak sakit ya ke kelingking ini. Ini untuk dijual ini sudah cukup di amplas grid 240. Kalau untuk di pasar ya, untuk dibawa ke pasar mungkin hitungannya per kodi. Nah ininya dikasih ring untuk penguat seperti ini ya teman-teman. Ini dikasih ring, biar ada kekuatan, biar menahan pecah. Nah ini sampai bulat melingkar. Jadi kalau misalkan agak nonjol, tinggal dipangkas. Jadi rapi ya. Kalau rapi seperti ini. Banyak peminatnya Yuk kita olesi minyak dulu Biar kelihatan hmm, Jadinya seperti ini ya Cakep ya teman-teman Yuk kita lihat ke yang lebih terang Baik teman-teman, setelah saya pindah ke yang lebih terang, hasilnya seperti ini. Ini cakep ya. Mantap. Baik teman-teman, sekian tutorial cara membuat gagang golok bentuk jengkolan hasilnya seperti ini. Oh ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel bangsam 22. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.